ramai ulama bersetuju mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Sampailah ke zaman mereka, sampailah ke zaman sekarang. Jadi panjanglah umurnya. Hujah Imam Nawawi. Demikianlah yang disepakati oleh para ahli sufi dan orang-orang soleh, serta cerita-cerita mereka tentang perjumpaan mereka dengannya. Itu kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi lagi dalam kitab Al-Majmu', manakala apa yang dinyatakan oleh para sahabat kita dan orang lain, mereka pada asasnya mempunyai bukti untuk memilih apa yang terbaik dalam menentukan apa yang benar, iaitu Nabi Khidir masih lagi kekal hidup sehinggalah ke hari ini. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ini tulisan Imam Nawawi. Lagi ulama yang menyokong Ibnu Salah. Kata Ibnu Salah, dia masih hidup dalam kalangan para ulama dan bergaul dengan mereka. Kata Ibnu Salah ni, Nabi Khidir masih hidup. Bahkan dia jumpa dengan para ulama. Katanya lagi, manakala penafian oleh sebahagian ahli hadis tentang kewujudannya, ini adalah suatu yang syad. Ada sebahagian ulama-ulama hadis kata Nabi Khidir dah mati dah. Jadi jawab Ibnu Salah, pendapat para ulama hadis yang sebahagian ulama ni adalah satu pendapat yang ganjil. Dia tak kata salah tapi dia kata ganjil. Sebab rata-rata ulama mengatakan masih hidup. Cuma sebahagian ahli hadis mengatakan telah pun wafat. Jadi ini pendapat ganjil. Lebih baiklah kita berpegang kepada pendapat yang tak ganjil. Kata Ibnu Katsir pula dalam Bidayah wa Nihayah, maka jumhur ulama mengatakan bahawa Nabi Khidir hidup hingga ke hari ini. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami bahawa apa yang dijadikan pegangan ialah Nabi Khidir masih hidup. Kata Imam Al-Qustalani, hal ini iaitu Nabi Khidir masih hidup disepakati oleh para pemimpin ahli sufi seperti Ibrahim bin Adham, Bishru Al-Hafi, Ma'ruf Al-Karfi, Sari Al-Saqati dan Al-Jarid. Begitu juga dengan Umar Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Yafi'i, apa yang telah aku sebutkan tentang hidupnya Nabi Khidir AS, ia adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh para awliya dan ditentukan oleh para fuqaha, ahli usul dan kebanyakan ahli hadis. Kebanyakan ahli hadis setuju kata Nabi Khidir masih hidup. Dan ia juga diketahui umum dalam kalangan masyarakat awam. Ujah seterusnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okay, kata hadis ni lah lebih kurang, kita tak baca maksudnya. Satu ketika nanti Dajjal ni akan datang. Tiba-tiba satu orang lelaki datang jumpa Dajjal. Dajjal ambil lelaki ni, dia bunuh lelaki ni, kemudian dia lebih hidup balik. Dia tanya kepada orang lain, macam mana sekarang nak mengaku dah aku Tuhan? Aku dah bunuh lelaki ni, aku bagi hidup balik. Jadi lelaki ni pula, lepas tu Dajjal nak bunuh dia sekali lagi, tak boleh dah. Kata Abu Ishaq. Abu Ishaq iaitu Ibrahim bin Sufyan, salah seorang penyewayat kitab hadis Muslim. Dia kata, lelaki inilah Nabi Khidir. Yang Dajjal nak bunuh kali kedua tak boleh. Maksudnya, inilah Nabi Khidir. Jadi, berdasarkan hadis ini, dan berdasarkan kata-kata Abu Ishaq tadi, Nabi Khidir ni belum mati. Sebab Dajjal dia akan datang, belum datang lagi. Dajjal belum datang lagi, dia pun belum bunuh orang lagi. Dan Nabi Khidir ni pula, dia berjumpa dengan Dajjal. Maksudnya, Nabi Khidir belum mati lah. Dia sempat jumpa dengan Dajjal dulu. Ini satu ujah lagi. Seterusnya, kata Ibnu Katsir, Mu'ammar ada berkata, aku telah diberitahu bahawa Nabi Khidir lah yang dibunuh oleh Dajjal. Kemudian dihidupkannya semula. Jadi, ulama' ni dia bersetuju lah dengan kata Abu Ishaq tadi. Maksudnya, yang jumpa dengan Nabi Khidir, dengan Dajjal itu, ialah Nabi Khidir. Jadi, kesimpulannya Nabi Khidir belum mati lagi lah. Kata Daruqutni pula, Nabi Khidir dilanjutkan tempoh kematiannya sehinggalah dia mendustai Dajjal. Kata dalam waktu ni, Nabi Khidir ni belum mati lagi. Sampai dia jumpa Dajjal, sampai dia kata Dajjal ni pembohong. Sampai waktu tu. Jadi kesimpulan daripada hujah, semua hujah-hujah tadi, pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup memang kuat. Pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup memang kuat.
kita lihat pula pendapat ulama' yang mengatakan dia dah sudah mati. Ada ulama' yang mengatakan Nabi Khidir sudah mati, sudah wafat. Tapi bilangannya tak ramai. Ya? Minoriti. Antaranya Ibnu Jauzi, Ibnu Al-Jauzi. Antaranya Imam Bukhari, Ibnu Hazmin Al-Zahiri, Imam Abu Yu'la dan Syekh Ibnu Qayyim. Ini antara beberapa orang ulama' minoriti yang mengatakan Nabi Khidir telah pun wafat. Antara hujah mereka, kalau Nabi Khidir ni hidup sejak zaman Nabi Adam, dan tentulah pada zaman Nabi Nuh, dia naik bahtera Nabi Nuh. Tapi berdasarkan cerita Nabi Nuh, cerita pada zaman Nabi Nuh, tak ada orang nama Khidir naik atas kapal tu. Itu kata mereka. Jadi jawapan kita, kita memang tak percaya pun Nabi Khidir hidup sejak zaman Nabi Adam. Jadi yang kita percaya Nabi Khidir ni anak cucu Nabi Nuh. Sebab tu masa peristiwa banjir besar, dia tak naik atas kapal tu, dia belum hidup lagi. Jadi kita pun tak percaya pendapat ni. Ya, kita tak pakai. Cuma seorang dua ulama saja mengatakan Nabi Khidir ni hidup sejak zaman Nabi Adam. Tapi kita tak pakai pendapat tu. Sebab Nabi yang kita percaya, Nabi Khidir ni hidup pada zaman Zulkarnain, dan zaman Zulkarnain pun dah lepas zaman Nabi Nuh dah. Hujah yang kedua, oleh pihak yang menolak. Seandainya Nabi Khidir ni hidup pada zaman Nabi, dah tentulah dia akan berjihad, berdakwah dan berjuang bersama Nabi Muhammad. Tapi dalam sirah Nabi Muhammad, tak ada bukti menunjukkan Nabi Khidir pergi jumpa Nabi Muhammad dan berdakwah bersama Nabi Muhammad. Ini hujah mereka yang mengatakan Nabi Khidir sudah mati. Jadi jawapan kepada hujah ni, Nabi Khidir ni, dia tidak diperintahkan untuk berjuang, untuk berdakwah dengan mana-mana Rasul. Bahkan pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa sendiri pun dia tak pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa yang datang jumpa dengan dia. Sedangkan kalau mengikut aturannya, dia kena pergi berjuang bersama Nabi Musa. Dia kena berperang bersama Nabi Musa. Dia kena berdakwah bersama Nabi Musa. Tapi dia tak pergi jumpa Nabi Musa. Sebab apa? Sebab dia memang tak ditugaskan untuk berjuang bersama mana-mana Nabi. Sebab itu pada zaman Nabi Muhammad, dia tak pergi jumpa Nabi Muhammad. Sebab Nabi Khidir ni ada kerja sendiri. Dia Nabi, dia bukan Rasul. Dia tidak berjuang dalam masyarakat. Jadi hujah itu pun kita tolak. Hujah seterusnya, mereka menggunakan hadis. Kata Nabi Muhammad, selepas 100 tahun, tidak akan hidup seorang pun dari mereka yang hidup di atas muka bumi pada hari ini. Satu hari Nabi Muhammad cakap pada sahabat dia, tak malam ni, tak hari ni, siapa yang pernah hidup sekarang, dalam masa 100 tahun lagi semua akan mati. Dalam masa 100 tahun yang hidup apa ni tak ada lah. Jadi mereka menggunakan hadis ni. Seandainya Nabi Khidir hidup pada zaman itu, dah tentulah cukup 100 tahun dia mati. Mereka guna hadis ni. Tapi jawapan kita, kata Syekh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, kata Ibn Hajar, hadis ni dia tak kena pada manusia yang khusus macam Khidir. Nabi Khidir ni dia khusus, dia hidup sampai akhir zaman. Sedangkan yang Nabi Muhammad saya cakap tadi tu, semua orang akan mati dalam masa 100 tahun akan datang. Siapa yang hidup sekarang ni dalam masa 100 tahun akan datang akan mati semua. Yang hidup lepas tu generasi baru. Hadis ni dia tak kenal dengan Nabi Khidir.